Saudara, untuk mengantisipasi aksi kejahatan, Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, Jawa Timur memasang kamera CCTV di beberapa sudut. Sejauh ini pihak keamanan rumah sakit belum melihat tindak kriminal, kecuali merekam penampakan makhluk halus yang diduga pocong. Pemasangan CCTV di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo tentu saja dimaksudkan untuk meminimalisir tindakan kejahatan. Maklum, rumah sakit itu beberapa kali disatroni pencuri. Namun saat satpam rumah sakit memantau kamera CCTV, sempat dikejutkan dengan penampakan makhluk yang diduga pocong. Penampakan itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 6 detik. Dalam rekaman kamera CCTV itu terlihat sesosok makhluk menggunakan busana putih yang diduga pocong melompat keluar masuk kamar jenazah rumah sakit. Makhluk yang diduga pocong itu terekam kamera CCTV yang terletak di halaman rumah sakit yang memang lokasinya berdekatan dengan kamar jenazah. Fenomena penampakan ini langsung menghebohkan masyarakat Situbondo, Jawa Timur.